Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama tukang pangan, Dur. Ngarit lagi sore-sore, Dur. Pakai arit 5 arit. Arit yang super tajam seperti biasanya dari Yasin Wonosobo, Gajah Selap, super tajam sampai kecil sampai bosan insyaallah. Dan ada 2 arit juga ini. Arit cowoknya yang kecil. Masuknya untuk pakcong juga sangat rekomend, buat rumput juga sangat tajam. Nah, ini juga arit Nurpai dari labungnya. Dari model lalungnya ya, hari Nurfai, Gajah Selap semuanya. Saya mau tes satu-satu, testimoni ketajamannya seperti apa. Ini ukuran besar dan juga ukuran yang sedang untuk model Banyuwangi dari Yasinnya. Nah, ini penampakannya, Lur. Ada dari Yasin ukuran besar Banyuwangi, dan untuk satu lagi terbaru ya, ukurannya kecil. Ini modelnya model Congok Garungan. Nah, ini selisihnya seperti ini dari cap mata ya. Di sini ada patoni dan ini masuknya untuk rumput, untuk serbaguna juga. Dan ini pesanan dari saudara yang ada di Solo, Karanganyar. Dan ini nantinya untuk ngarit pakcong, bukan untuk khusus rumput ya. Nanti kita coba untuk pakcongnya. Nah, ini yang ada 2. Oh. Dan ini, Lur, penampakan dari arit Yasin ukuran sedang dan Ari Nurfai, pesanan dari saudara yang ada di Sumatera Utara, Kabupaten Simalung. Dan untuk yang satunya lagi juga dari Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, seperti ini. Kita mau tes satu-satu ya, Lur, gimana untuk ngaritnya. Kebetulan saya juga belum ngarit, jadi saya mau ngarit untuk satu karung. Bagaimana dan ketajamannya mungkin seperti biasanya. Oke, Lur. Oke, Lur, kita mau tes dulu yang ukuran sedangnya dari saudara yang ada di Sumatera Utara, Langkat, Kabupaten Langkat ya. Di Nurfai-nya sekarang. Oke, Nurfai ya, kita tes buat ngarit. Sudah saya asal, Lur, semuanya. Tinggal pakai saja. Nanti ya habis ini saya asal lagi. Tergantung permintaan, kalau nggak biasa langsung kirim ya. Oke, sebetulnya kebetulan cepatnya lemu-lemu, kacangnya seperti ini. Nah, ini nanti buat pakcongnya ya, kita tes buat pakcongnya. Sebelum lihat semuanya, ini untuk ukuran yang sedangnya kita tes. Ukuran sedangnya, Lur, ini efektif, ini lebih enteng ya. Ini cukup. Lur, nah ini untuk saudara yang ada di Sumatera Utara juga. Nah, ini, Lur, dari Yasinnya yang kurang sedang untuk saudara yang ada di Kabupaten Langkat ya. Ini sangat tajam. Tapi belum saya asah tajam silet ya.
masih utuh. Oke lur, nah ini ukuran besarnya dari Yasin untuk saudara yang ada di Solo, Karanganyar tepatnya. Dan ini capnya mata satu, dan ini dari Yasin. Kita lihat untuk pakcungnya gimana. Ayo, ini ada pakcungnya, tapi ini pakcungnya. Oke lur, nah ini ada sejenis pakcung ya. Ini apa mal jenane mal? Gajahan apa itu sih? Gajah. Nah ini juga gajahan pakcung lur. Kita mau tes buat pakcung ini. Ini ada di pinggir kalian. Seperti ini pakcungnya. Subur sekali. Kita mau tes juga air ini untuk pakcung gimana, dan juga untuk rumput nantinya ya. Nah ini dari cap matanya untuk pakcungnya gimana, kita tes. Ukurannya kecil, standar dan lebih tebal. Kita langsung tes saja ya. Gak suatu wali. Dua bisa lambanan. Yang ini kuat ya. Sekarang kita dari Yasinnya untuk pakcungan gimana, apa tajam mumpuni. Ini pakcungnya rada-rada ada yang muda, ada yang tua, ada sebatas. Tapi kalau ini jangan langsung ditebas ya, tarik saja. Nah, sudah sangat tajam. Langsung saja dulu. Tangga tangga. Oke. Sangat tajam, saya tarik saja. Ya, baru kali ini saya ngarit pakcung yang seperti ini dan pakai arit ini. Ternyata masih mumpuni. Dapat ini. Gak apa-apa. Cukup segini aja, jangan dibabat. Sangat bagus ternyata.
kirain nggak kuat loh. Dan ternyata airnya sangat mumpuni, petak cong sangat tajam. Ini tinggal digasak-gasak saja. Dan ini masih muda ya, sangat tajam. Oke lur, ngaritnya sudah dapat satu layan. Untuk aritnya cap mata, ukuran standarnya masuk untuk pakcungnya, dan rumput juga masuk. Dan dari yasinya ukuran besar, juga gompal kena takong. Asalkan jangan terlalu tajam masanya ya. Seperti ini. Yang ukuran besar Rp190.000 dan untuk yang sedangnya Rp150.000. Oke, dan untuk arena rupainya baja selap juga enteng seperti celurit ya, kawung ya, masuknya ke kawung modelnya. Ini harga Rp110.000. Dan untuk yang kecil, ini untuk kecil cap mata, dan di sini ada tulisan Fatoni, juga baja selap juga seperti ini. Ini untuk pakcong juga, untuk ramban juga masuk. Nah, ini seperti ini aritnya. Untuk teman-teman yang berminat dengan aritnya, silahkan monggo japri saja, nomor WA ada di deskripsi. Oke ya. Nah, ketajaman sampai kecil, insya Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit. Iya.